Cianjur, Kanaka Abiata, Desa Adat Penguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, yang akan mempersembahkan Dur Menengan. Dur Menengan merupakan sebuah ungkapan rasa terima kasih kami terhadap para pahlawan yang sudah tiada di muka bumi ini. Betarayang atau energi tak nampak menjadi sumber esensi dan pijakan kami dalam pembentukan karya dengan pendekatan metode mediatif. Energi yang tersirat sangatlah sederhana namun mulus. Mengenang memori masa lalu menghadirkannya hari ini serta menyelami era perjuangan di masa depan. Konteks karya ini juga merupakan rasa syukur kami terhadap para tetua, baik orang tua yang sudah berjuang mendidik generasi agar tidak tergerus benturan modernisasi di tengah tergoncangnya tradisi dan budaya. Pada pelaganjur ini kami tidak terjebak dalam dramatisasi konsep ataupun cerita yang sudah ada. Kami tertarik pada esensi energi kesederhanaan dan korelasi vertikal kebaikan. Modal-modal ini kemudian kami uraikan menjadi sirkulasi pola garap terutama dalam pembentukan koreografi. Karya Beleganjur ini tidak terlepas dari struktur triangga dan pada setiap momen terbentuk sederhana dan kompleks dengan tafsir karakter yang berbeda-beda. Dur yang berarti atas, menengen berarti kebaikan. Doa terbaik kami untuk para perjuang yang sudah menjadi yang. Nostalgia suasana masa lalu dihadirkan melalui pola nuansa musikal yang dibalut kesederhanaan mengajak semua mengenang kembali masa itu dan berdoa kebaikan bersama. Serta memberikan ruang kebebasan bagi penonton menafsir peristiwa panggung agar karya ini mampu bercerita tentang perjuangan dan kebaikan. Konseptor Iwayan Putra Aryawan, Penata Tabu Putu Diki Ariana, Penata Gerak Ikomang Adi Pranata, Pembina Tabu Diva Satya Wahyu Chandra, Pembina Gerak Made Aris Lesmana Putra, Penanggung Jawab Jerebon Desa Adat Peguyangan Iwana Desa Adat Peguyangan dan IGD Sudi Arjana. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama Segegong Beleganjur Kanaka Abiata Desa Adat Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara. Dan hadirin, selamat menyaksikan. Thank you.
Wow.